Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Isa Fendi. Di videoku kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara memperbanyak tanaman sansevieria atau lidah mertua. Oke, langsung saja kita simak videonya. Tapi jangan lupa tombol subscribe agar videoku lebih berkembang, dan jangan lupa tombol loncengnya untuk mengetahui video-videoku yang terbaru. Caranya cukup mudah, bisa diambil langsung anakannya itu juga bisa. Namun di videoku kali ini saya akan memberikan cara dengan stek batang, yaitu dengan memotong-motong batangnya kemudian kita tanam. Nah, kita pilih dulu batangnya. Ini yang jenis lokal ya teman-teman. Sebenarnya banyak sekali jenisnya, ada yang kecil-kecil, ada yang daunnya lebar, ada yang daunnya kuning. Kuningnya itu terlalu kuning gitu ya, gitu juga ada. Tapi saya menggunakan cara yang mudah dengan sansevieria yang lokal saja ya. Kalau mau yang lainnya juga bisa, ada yang pendek-pendek itu juga bisa. Nah, caranya kita potong-potong seperti ini, mau dipotong-potong kayak mau bikin sayuran ya. Kalau sudah kita potong-potong, kita tancapkan dalam tanah. Medianya saya campur sedikit sekam ini. Untuk menunggu keluar akarnya itu sangat lama. Bagi saya itu lama ya. Ini hampir 5 minggu, atau mungkin saya yang kurang perhatikan ya. Mungkin sebenarnya 1 bulan itu aja sudah keluar, cuma saya yang kurang memperhatikan, jadinya karena terlalu repot jadinya saya lihat itu setelah 5 minggu itu sudah keluar akar. Jangan lupa disiram ya teman-teman. Kalau bisa diletakkan di tempat yang teduh. Kalau terlalu panas nanti akan daunnya itu akan busuk dan terbakar. Nah, ini kita bisa lihat ini sudah keluar akarnya. Yang busuk kita buang saja ya teman-teman. Itu sampai murat-marit karena nggak saya perhatikan. Di daerah saya tuh banyak sekali siput ya, bekicot itu loh. Kalau kita nggak sering-sering ngambil, itu daunnya habis dimakan bekicot. Nah, ini sudah berakar, tinggal nunggu tunasnya. Tinggal nunggu tunasnya itu masih ada waktu sekitar 1 bulan lagi untuk menunggu tunasnya tumbuh ya. Ini yang sudah ada tunasnya. Saya kira cukup sekian itu video dari saya. Jangan lupa tombol subscribe ya, like, share, dan komen. Terima kasih.